Yo, halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Balik lagi sama gue untuk nge-react GFriend lagi guys. Ini tapi request dari teman-teman yang sangat banyak banget guys. Time for the Moon Knight GFriend guys. Tapi sebelum kita ngebahas semuanya, kita intro dulu guys. Acaplok. Oke guys, ini gue udah buka channelnya guys, channelnya apa ininya guys ya, video klipnya. Oke, kita langsung reka guys, ada apa lagi nih dari GFriend guys. Oke, langsung aja, 1, 2, aceplok. Terlalu berpit pantang inte non hodiri bogo inenji. Oke, piano EP ya, grand piano. Sound drama ini kayak gue udah pernah dengar guys ya, tapi gue belum pernah dengar pakai headphone guys. Oh, tata, nice, feelingnya asik. Klepnya lucu, ngumpul di tengah, prak, suara snare sama klepnya digabung ya. Nice string, oh nice string. Oh nice, depending, tolong. Asik, manis tuh, bisikatonya. Bassnya analog ya guys ya. Oh kayak banget tuh ada arpeggiator gitu. Piano mendominasi di sini ya. Oh ta Nes Mayor 7. Wih, gak nyangka gue kesitu chordnya. Nice. Oh manis banget tuh stringnya guys. Dan kalau bicara GFriend guys ya, ini stringnya selalu di rada depending ke sebelah kiri, 20% ke kiri guys. Jadi asik sih, jadi kayak punya karakter di situ guys. Sejauh ini ya guys, gue gak tau yang lain. Oh nice. Nice beat. Duk. Itu keren, gue suka. Wih, itu bassnya apaan tuh? Da-da-da-da-da-da-da, asik. Oh udah nyayat stringnya. Harmoni vokalnya juga keren guys. Nice, gue suka banget itu. Asik, duduk. Bahasa bandel guys ya. Dua nada mulu dari tadi tuh. Nge-chord. Wah, beat sini gue suka. Notasi vokal juga bagus guys ya, pemilihan nadanya. Lu stringnya, buset. Nah yang gue suka dari GFriend guys ya, stringnya tuh bundle bukan main. Tapi dia gak overlapping rananya vokal. Itu kok bisa ya gitu, kok bisa. Tuh, konsentrasi kita kayak kepecah sedikit sebenarnya ke arah string. Oh chordnya nice, itu chordnya manis banget guys. Oh nice, sikopasi dikit ya. Ih manis banget itu. Ta. Backingnya bagus guys. Suaranya kayak anak kecil gitu, lucu. Keren. Oh pecah harmoni, nice. Oh stringnya itu loh guys. Oh nice. Kemana? Ini gue suka refnya. Da. Iya. Yeah. Itu berapa suara sih? Sorry guys ya, sorry. Nih. Oh, pecah bawah, pecah atas. Sama suara satu, pecah tiga ya. Cuma ngeteknya beberapa kali tuh kayaknya. Lebar soalnya. Uset. Gambar drumnya sadis guys. Tuh, bassnya bandel banget loh. Ngekord gitu. Oke, kemana? Iya, kayak lagu-lagu anime guys ya. Oh, nice. Oh, ini kalau live harus kompak nih guys. Aduh, bass line-nya bagus banget sih tuh. Nih guys. Oh, nice. Ya ampun, suaranya. Nih, yang ini nih dari kemarin nih guys. Suaranya, tuh. Uset.
Buset. Coba guys, coba guys. Ini siapa guys? Gue lupa namanya. Tuh, kayak Melodeng loh guys. Kok bisa gitu kali? Oh, nice. Ad lebih bagus. Aduh, rapi mixingnya. Nice. Di up ya. Aduh, hang, sorry. Stringnya kaya banget ya. Kemana? Di sini, ini mana sih? Bahasa Jepang banget sih. Keren video klipnya. Time for the moonlight. Moonlight deh. Tuh. Wih, keren ada tremolonya gitu lagi, guys. Nice, itu manis banget. Aduh. Sorry guys, gue ulang sih, itu bass enak banget kerja sama sama ini ya. Jadi ini kayak banyak unjuk aksi, guys. Cuman enggak nabrak, itu gue bingung, guys. Keren aja gitu. Oh, nice. Habis. Oh iya, habis. Wah, ini musik kaya sih, guys. Ini musiknya kaya, guys. Kayak musik lebih, ini rasa analog. Ya balik lagi, GFriend tuh menurut gue hybrid, guys. Ya percampuran antara musik analog dengan musik elektronik, guys. Jadi unik aja, jadi guys, kayak ada warna baru nih. Soalnya gue di selama ini gue ngerek-ngerek K-pop, belum ada yang ya, alirannya lebih ke sini, ke hybrid gitu, guys. Ya cuman dia tuh lebih mengusung tema-temanya tuh lebih ke anime-anime gitu, kayak permulaannya Naruto gitu-gitu, guys, ya. Apa Inuasa. Ya gak sih, guys? Oke, guys, sekian dulu react gue. Thank you, guys, udah rekomendasi. Gue tunggu lagi banyak-banyak lagi rekomendasi kalian untuk GFriend, guys. Ini ternyata Buddy, guys, ya. Oke, Buddy nih. Gue tunggu react. Gue tunggu rekomendasi lagu-lagu lain dari GFriend, guys, yang gue pengen tahu lebih. Ada genre lain gak sih mereka selain yang lebih ke anime-anime dengan full string, atau dia punya gaya lain? Gue pengen tahu, guys. Oke, guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk chat tombol sebrek. Ceplok.